Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. So, ini adalah video pendek saja. Saya just nak kongsi. Sekarang ni, baki minyak saya hanya tinggal 1 bar je. Okay, dan estimated kilometer yang boleh pergi ialah 19 kilometer. So, saya nak isi penuh. Around 95. Kita tengok berapa ringgit dan berapa estimated kilometer yang akan diberi. Okay, let's go. Pada yang belum tahu, Productiva ni kapasiti tangki minyak dia ialah 36 liter saja, kecil saja berbanding dengan Alza dan kereta-kereta Produa lainlah. Saya tak pasti beza dengan Asia, Bermakna kalau full tank sepatutnya lah kan, harga sekarang RON 95 RM2.05 kan. So kali dengan 36 maknanya dalam RM73.80. Tapi kita tengok nanti, saya tak pernah dapat lebih daripada RM65. Kita tengok saya cuba juga nak masukkan minyak sampai dia melimpah-limpah sikit, dia boleh pergi RM63 je. So tak pernah sampai RM65. Kemungkinan dia masih ada lagi reserve minyak lagi. So kita tengok berapa banyak dia boleh pergi. Sebab saya dah start engine, estimated kilometer, estimated mileage yang diberi selepas kita isi full tank. Okay, biasanya kita dah saya dah set trip A kosong kalau isi minyak. So lepas ni dia akan zero rise trip A tu. Okay, dah kosong. Dan okay, estimated mileage dia bagi 326 km sahaja. Agak mengejutkan sebab sebelum ni biasanya 400. Adakah sebab sebelum ni saya isi RON 97? Tak tahulah kenapa. Mungkin kalau anda tahu, mungkin anda boleh komen, share pandangan anda kenapa estimated range mileage ni dia tak konsisten. Apakah faktor yang boleh menyebabkan ianya menurun? Okay, thank you.